Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam biar diucapkan kepada semua penonton di Facebook. So, hari ni saya berada di masih lagi dekat USA, dekat Brooklyn. InsyaAllah malam ni saya nak kongsikan beberapa tips berkaitan dengan kini SPM. Memandangkan peperiksaan SPM akan berlangsung tak lama lagi, tinggal beberapa hari je lagi. Okay. So sebelum kita start untuk malam ni, minta maaf lewat sikit. Kat sini pagi, perbezaan 12 jam. Okay, so bagi yang menonton saya di Malaysia, cuba komen sikit. Adakah video okay? Adakah sound jelas? Aziz Rizal. Hai Aziz Rizal, Siti Aisyah, waalaikumsalam. Aisyah Aina, Sufia Hilman. Okay, hai. Okay, bagi yang menonton, kalau anda dapat mendengar saya punya suara dengan jelas, cuba komen dekat bawah. Cuba komen sikit jelas ke, hai ke, salam ke, hai juga. Okay, jelas Aziz Rizal cakap jelas Okay, saya yang dapat tak apa jelas ni, tengok. Okay, Nazirah Zahari. Ataupun kalau malam ni mungkin saya akan spend untuk menjawab satu ataupun dua soalan. Kalau yang menonton ada soalan yang nak bertanya, just boleh drop komen dekat bawah. So insyaAllah saya akan pilih satu ataupun dua soalan. Memandangkan malam ni sebenarnya saya nak share berkaitan topik dia adalah ikatan kimia. Sebab apa ikatan kimia? Sebab ikatan kimia ni sebenarnya dia terletak di bab form 4, bab 5. Antara topik form 4 dan menjadi core dalam basic bagi pelajar-pelajar yang ambil chemistry. Maksudnya kalau dia tak dapat kuasai konsep ataupun jalan cerita macam mana penghasilan ikatan kimia tu terhasil, maksud dia nanti dia akan menghadapi masalah untuk dia nak faham the next subtopic dekat depan. Okay, bagi yang menonton cuba komen sikit kat bawah. Mira Amira, dia kata jelas, thank you sebab menonton. Muhammad Syakirin, semua okay. So Intan Ayuni Farahin pun menonton. Hila Nabila, thank you sebab menonton. Hilmi Irfan, Kamis ni kimia, boleh respon sikit Hilmi, maksudnya kimia untuk apa tu? Untuk adakah baru nak trial? Sebab yang cikgu tahu kebanyakan orang, ramainya yang dah trial, tengah nak ambil result sekarang. Okay, so topik form 4 bila kita bercakap berkaitan dengan ikatan kimia, ikatan tu maksud dia antara A dan B. Kita nak belajar bila ada A, bila ada B, apakah jenis ikatan yang terbentuk. Sebagai contoh, kita ambil dua contoh. Kalau kita ada Na dan juga Cl. Okay. Ataupun kita ambil satu lagi contoh, kita ambil karbon, kita ambil oksigen. Okay. Apa benda yang kita nak belajar berkaitan dengan ikatan kimia adalah kita nak faham apakah jenis ikatan yang terbentuk kalau kita ada atom. Ini ni adalah atom. Ini adalah atom. Okay, sekejap lukis dulu. Atom. Kat sini siang baru pukul 11 pagi. Kalau kat Malaysia dah nak tidur kan. Okay, atom dan atom. Benda yang kita nak belajar adalah bila kita ada atom natrium dan juga atom klorin, kita nak tahu apakah jenis ikatan yang terbentuk kat sini. Ini maksudnya ikatan kimia. Alright? Ataupun sebagai contoh yang lain, kalau kita ada karbon dan juga oksigen, kita nak tahu apakah jenis ikatan yang terbentuk dekat sini. Ha, itu maksudnya ikatan kimia. Alright, senang je. Konsep dalam kimia, ikatan kimia terbahagi kepada dua jenis. Alright, ikatan kimia terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama adalah ikatan ionik. Okay, dan yang kedua adalah ikatan covalent. Ionik, covalent. IK. Ionik, covalent. Okay. So, macam mana kita nak kenal pasti sesuatu ikatan tu dia adalah ionik ke covalent? Senang je, kita just tengok ikatan ni antara siapa dan siapa. Kalau nak bagi perumpamaan sikit, ikatan tak naklah, dia terlalu terbuka sini. Okay.
Okey, sebagai contoh, kalau kita tengok atom natrium dekat sini, yang ini adalah logam. Macam mana nak tahu yang ini adalah logam? Kalau pelajar form 4, dia akan belajar dekat bab 4, jadual berkala unsur. So dekat bab tu dia akan diperkenalkan dengan satu jadual berkala. Sini ada tak jadual berkala? Kita tengok buku kita. Jadual berkala unsur, yes. Ini. Ha, ni jadual berkala unsur. Waktu kita belajar dekat bab 4, okay, form 4, kita diperkenalkan dalam chemistry kan ada jadual berkala unsur. Yang kumpulan satu ni, yang hujung sekali kumpulan satu ni, yang ini adalah logam. Jadi dalam exam, jangan risau benda ni akan diberi dalam exam. Jadi kalau ibu apa yang menonton, so mungkin boleh dapat information sikit dalam exam dan jangan suruh anak pergi hafal benda ni pula. Dengkul ni kejap kita suruh hafal. Dalam exam diberi, cumanya anak-anak kena tahu bahawa yang berada dekat kumpulan satu ni, semua ni adalah logam. Kecuali yang atas sekali, hidrogen. So kalau kita perhatikan, of course tak nampak, tak apa. Saya just cakap je. Kalau kita nampak dekat sini adalah kita ada lithium, natrium, kalium, rubidium. Semua ni adalah logam. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, kan? So yang ini adalah logam, sementara klorin dia berada dekat kumpulan 17, yang ini adalah bukan logam. So ikatan yang terbentuk antara atom logam dan atom bukan logam, ikatan ni kita namakan dia sebagai ikatan ionik. Okay, sementara kalau kita ada karbon, karbon berada dekat kumpulan 14, so dia adalah bukan logam. Kalau kita ada bukan logam, oksigen of course lah bukan logam kan. So yang ini adalah ikatan covalent. Okay, kenapa stuck? Okay tak? So far okay? Exam last year. Oh, Hilmi Irfan form 4. Okay, untuk Hilmi Irfan, okay, untuk Hilmi Irfan yang form 4 kat sini, cikgu usahakan good luck untuk final exam 2019. Dan mungkin ada yang menonton dekat sini yang SPM 2019 ataupun SPM 2020, jangan lepaskan peluang untuk sertai kita punya Facebook group secara percuma, kuasai A Plus Science Student SPM. Sebab starting daripada this week, kita dah keluarkan jadual advance ke depan. Apakah video-video pembelajaran yang kita akan mainkan? Kalau tak silap saya, esok malam hari Rabu, kita akan playkan satu video pembelajaran. Tajuk dia adalah tajuk garam. Student form 4 tahu betapa struggle-nya nak belajar tajuk garam tu. Okay, so back balik kat sini, adakah video okay so far? Dia start ni. Sekejap eh. Okay. Okay ke tak? So far okay? Okay eh? Okay, Siti Aisyah. Sekejap ni cikgu jawab soalan Siti Aisyah. Okay. So, ikatan kimia terbalik daripada dua. Recap balik. Ionik, logam dengan bukan logam. Covalent, bukan logam dan bukan logam. Okay, hari ni saya nak kongsikan beberapa tips untuk kita menjawab soalan objektif. Saya tulis dekat sini objektif. Okay, tips berkaitan dengan ikatan kimia. Okay, bila kita nampak ikatan ionik, keyword bagi ikatan ionik adalah transfer elektron. Transfer elektron. Okay, sementara keyword bagi ikatan kovalen yang terhasil daripada atom bukan logam dan juga atom bukan logam, okay, keyword penting dia adalah sharing elektron. Sharing elektron. Okay. Apa maksud transfer? Transfer ni maksud dia dalam bahasa Melayu dia adalah pemindahan. Pemindahan ni maksud dia daripada A pergi pindah pergi B. Dia bergerak. Bergerak. Itu maksud dia transfer. Tapi bila kita cakap sharing, sharing ni maksud dia share. Sharing. Contoh. Share. Kalau transfer maksudnya elektron bergerak daripada satu tempat pergi ke satu tempat. Okey, boleh faham eh? So bila kita bercakap berkaitan dengan transfer elektron, keyword yang kita perlu ada bila kita jawab soalan ataupun soalan objektif, keyword dia adalah acidon. Acidon.
Dawn. Okay. AC Dawn ni maksud dia AC adalah accept, terima. Dawn adalah donate. Maksud dia bila kita bercakap berkaitan dengan ikatan ionik, dia mesti ada pemindahan elektron. Maksud dia satu atom yang donate elektron, satu lagi atom yang menerima elektron. Barulah dia boleh berlaku ikatan tu. Boleh faham eh? Kadang-kadang dalam soalan objektif dia akan bagi satu rajah, lepas tu dia tanya yang manakah yang betul berkaitan dengan rajah tersebut. Okay, so dekat ayat dia akan buat structure-structure ayat yang menyebabkan student akan confuse. Okay, jadi step yang pertama, kalau kita nampak rajah tu adalah rajah ikatan ionik, yang mana rajah dia akan, kita akan nampak, nama tak muat kat sini, jadi saya lukis. Okay, kalau kita nampak rajah dia macam ni eh. Kalau tiba-tiba dia buat satu adalah dia lukis something dalam ni, satu positif, satu lagi negatif. Yang ini maksud dia refer kepada ikatan ionik. So dalam penceritaan ayat A, B, C, D tu nanti mestilah pilih jawapan yang refer kepada ayat-ayat ni. Sama ada pemindahan elektron, perkataan donate elektron ataupun perkataan accept elektron. Tapi kalau dia lukis rajah yang macam ni, rajah yang macam ni adalah rajah ikatan covalent. Ingat eh, yang ini adalah ionik. So yang ini adalah covalent. Okay. So bagi yang menonton, di luar sana, kalau ada soalan yang nak tanya, macam Aisyah tadi, dia tanya, ada, dia kata, cikgu, kalau bahagian atas guna sel kimia dengan arus elektrik terhasil, kemudian disambungkan dengan sel elektrolisis, adakah sama bahagian anode di sel kimia dengan sel elektrolisis if kedua-dua disambungkan? Tak sama. Kejap lagi cikgu tunjuk. Dia tak sama. Okey, Mira dia kata nak tanya, cikgu nak tanya kenapa masa exam dalam PM saya tulis ionik, cikgu saya tanda salah. Cikgu saya kata tu dalam English, dalam BM ion je. Apa ni, tak faham, saya tulis ionik. Apa maksud ionik tu? Apa maksud ionik tu? Maksud dia persamaan ionik ke ataupun ion apa-apa? Ionik dengan ion tu lain. Maksudnya contoh kalau kita ada ion magnesium, itu refer kepada Mg2+. Ke kita nak buat persamaan ionik untuk magnesium dan apa-apa? Apa? Cuba bagi full soalan tu untuk Mira, Amira eh. Okay, so kita buka pada soalan eh. Kita buka pada soalan. Tadi soalan Siti Aisyah. Sekejap, kita tunjukkan. So bagi yang menonton eh, jangan lupa kalau sesiapa yang belum join kita punya Facebook group Kuasai A Plus Science Student SPM, okay, boleh komen kat bawah untuk kita invite masuk secara percuma dalam kita punya Facebook group supaya anda tidak terlepas sesi-sesi live yang kita akan jalankan pada hari Selasa, Rabu dan Khamis. Kita ada apa, post jadual yang mana pada hari, setiap hari Selasa, Rabu, Khamis pada jam 8 malam anda boleh belajar secara online. Kalau esok kita ada tajuk yang kita akan play adalah tajuk garam, especially bagi yang form 4 tu yang nak exam akhir tahun. Akhir tahun eh, SPM nampak lagi. Yang nak SPM this year, kalau tak join pun tak apa, anda yang rugi, cikgu tak rugi. Okay? Okay, so cikgu nak jawab sekejap soalan untuk Siti Aisyah. Dia kata sel kimia, sebab nampak ni dia dah faham berkaitan dengan sel kimia. Sel kimia adalah sel untuk menghasilkan arus elektrik. Sebagai contoh, okay, kita ambil macam ni lah eh. Lukisan tak betul sangat, jangan komen.
netizen-netizen kat luar sana. Bukan, sebab kejap lagi ada yang komen, cikgu tak boleh lukis macam tu. Ya, ni just nak jawab soalan. Of course, dalam lukisan kita kena buat bedalah ni. Kita tak boleh lukis benda ni, kena lukis elok-elok lah eh. Ni just nak tunjuk, nak cepat. Lagipun buat-buat ni kecil. Jauh, nak bawa lah buat besar tak muat kapal terbang. Okay, so kita tengok eh. Katakanlah sebagai contoh soalan Siti Aisyah tadi, dia tanya berkaitan dengan sel kimia dan juga sel elektrolisis. Sangat bagus soalan dia. Okey, contoh katakanlah cikgu bagi dekat sini zinc. Dekat sini adalah Cu, cuprum. Dekat sini cikgu bagi karbon. Sini pun sama karbon. Okey, kat sini katakanlah kita ada larutan CuSO4. Okey. Lah mudahlah ni eh. Okey, ini sel 1, ini sel 2. Conteng sikit eh sebab dia tak boleh nak tekan-tekan sangat. Okey, so apa yang kita buat sekarang? Macam ni tau. Step yang pertama bagi student form 4 dan juga form 5 ataupun ibu bapa yang ada anak naik SPM this year ataupun next year, anda wajib tonton sebab benda ni adalah soalan yang selalu student tak akan faham ni. Bukan tak akan faham. Dia susah sikit nak faham sebab ini adalah soalan combination antara elektrolisis dan juga sel kimia. Dalam bab 6, form 4, student akan belajar ada dua perkara yang penting. Elektrolisis, sel kimia. After belajar dua-dua ni, ada soalan satu aplikasi, dia akan combinekan dua-dua ni. So nak faham yang ni, sebenarnya dia kena go through beberapa proses dulu. Dia kena tahu pasal elektrolisis, dia kena tahu pasal sel kimia. Okay. Step yang pertama, bila soalan ni macam ni, kita kena cari yang mana satu adalah sel kimia. Yang nombor satu ke yang nombor dua? Siapa yang tahu cuba komen. Tak tahu pun tak apa, salah tak apa. Sel kimia yang mana satu? Yang kiri ke yang kanan? Nombor satu ke nombor dua? Sel kimia nombor satu ke nombor dua? Sekejap. Sel kimia nombor satu ke nombor dua? Okey. Ada tak yang jawab? Tahu tak? Okey, nombor satu dan nombor dua. Okey, cikgu jawab. Nampaknya ramai yang malu-malu nak jawab ni. Okey, bila kita nak tengok sel kimia, cara nak tengok dia mesti ada punya elektrod dia ni, dia mesti mengandungi dua logam yang berbeza. Ni karbon dah lah sama. Lepas tu bukan logam dia, dari kita belajar karbon tu bukan logam. Okey, so yang ini bukan sel kimia. Yang ini adalah sel kimia. Sel kimia. Okey, dekat sel kimia ni sebenarnya ada satu formula yang kita akan guna. Tapi tak apa. Long story short, okey, cikgu just nak jawab soalan Siti Aisyah. Yang ini adalah anode. Yang ini adalah cathode. Okey, maksud anode ni adalah anode ni dia akan donate elektron. Donate, 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 donate. So elektron akan flow dekat sini. Okay, so konsep dia sebenarnya bila kita ada anode dan cathode, konsep dia macam ni tau. Anode adalah sesuatu elektron yang donate elektron. Anode apa tadi? Anode adalah elektron yang donate elektron, sementara cathode adalah elektron yang accept elektron. Ingat tu. Anode donate, cathode accept. Okay, so kalau kita tengok sini donate, sini accept. So bila dia accept, betul eh? Sini donate, sini accept. Bila sini accept, maksud dia adalah yang sini adalah cathode. Okay, yang sini pula dia adalah anode. Sebab dia pula akan donate macam tu. Barulah flow elektron tu dia akan bergerak dalam satu detail yang lengkap. Boleh eh? Cumanya dalam sel kimia dan juga sel elektrolisis, ini kalau siapa yang dah faham elektrolisis dan sel kimia je dia boleh pick up ini. Yang tak faham tak apa. Kita belajar dia kena ada step-step dia yang lain. Ini dah langkau. Yang tak faham jangan takut. It's okay. Normal untuk tak faham. Okay, cikgu explain untuk Siti Aisyah tadi. Okay, sini ke sini. Okay, cumanya dari segi positif-negatif. Yang ni negatif.
sambung kat sini, sini adalah negatif. Dia macam tu. So sini adalah positif, sini adalah positif. Ni negatif, sambung sini, sini pun negatif. Reason dia sebab apa? Reason dia macam ni. Kalau kita ingat balik bateri. Sekejap. Untuk Siti Aisyah ni. Special untuk Siti Aisyah ni. Dia tanya soalan nombor satu dia dulu. Cepat. Kan sini positif. Sambung dekat sini. Katalah kat sini ada, nampak? Kat sini ada elektrod. Kat sini dia akan elektrod. Kat sini positif. Sini negatif. Elektrod ni negatif. So ini yang bateri ni sebenarnya adalah kat sini. Negatif, negatif. Okay, tak nak explain lebih lah rasanya kalau yang ni. Okay, so nombor dua. Ah, ramai juga yang jawab sel kimia nombor satu tau. Okay, bagi yang form 4 tahu macam ni je dulu. Sel kimia cara nak kenal dia mesti ada dua logam yang berbeza. Dah, itu je. Contoh magnesium dengan kuprum. Contoh lagi zinc dengan argentum. Kalau ada karbon je, confirm bukan. Okay, yang tanya pasal lemon tadi. Yang tanya pasal lemon. Okay, untuk Raja Nur Atirah kan kita ada paku zinc dan juga kuprum. Okay, so sekarang ni kita tengok eh. Ni zinc, katalah ni zinc. Ni adalah kuprum. Kan? Lepas tu dia celup ataupun dia celup dalam lemon. Katalah tangan cikgu dia lemon. Lemon tu sebenarnya dia bertindak sebagai electrolyte. Macam ni lah larutan dalam ni. Electrolyte. Lepas tu dia sambung lah kepada galvanometer ke, voltmeter ke. Untuk kita nak tengok betul ke ada arus elektrik. Kalau tak nak letak galvanometer, kamu boleh letak mentol. Ha, nanti dia akan adalah arus elektrik yang bergerak, yang mengalir. Yang menyebabkan kita tahu sebenarnya bila kita ada dua logam yang berbeza, kita celupkan dalam elektrolit. So, dalam satu litar yang lengkap, dia akan menghasilkan arus elektrik. Sebab apa dia guna lemon? Sebab lemon dia ada sifat acidic. Kan masam kan? Acidic. So, maksudnya dia ada H+. Okay. So, cikgu rasa itu je. Bagi yang menonton, jangan lupa malam esok, pukul 8 malam dekat Facebook group Kuasai A+ Science Student SPM. Kita akan belajar topik dia adalah topik garam. Tapi kita tak buat dekat page, kita akan buat dekat Facebook group. Cumanya sekejap cikgu pin kan. Cikgu pin kan link untuk join kita punya Facebook group. Ya yeah. Lonjak pin ni. Saya dah tak nak pin. Kenapa ya Hilmi tu kita pin kan? Okay. Dan jangan lupa juga untuk pelajar-pelajar yang akan sertai kita punya seminar selekoh akhir Pecutan SPM bertempat di SACC Shah Alam pada 26 sehingga 29 Oktober. Get ready. Kena buat homework. Kena buat revision setiap hari, tonton kita punya video supaya anda berada dalam keadaan bersedia dan impact result tu dia akan 100x impacted you. Dia tak boleh macam sekarang ni, bila dah habis trial, kita dalam mood yang macam nak relax, tak nak buat apa-apa, tunggu 26 hari bulan nantilah baru belajar, tak boleh. Okay? So bagi student-student PTTI juga yang akan sertai kita punya seminar, sorry, kita punya pecutan SPM, ya Allah, pecutan bateri sekarang, pecutan SPM pada 7 Oktober ke? Berapa Oktober? 5, 6, yes, pada 7 Oktober selama sebulan pun sama. Kalau nak rehat, make sure rehat maksimum 2 hari je. Jangan ambil 2 minggu, 2 hari sahaja. Okay, so banyakkan buat exercise dan kalau tak dah habis buku, inform kita. Kita boleh provide lagi soalan-soalan untuk kita bantu. Okay, live ni kita akan save. So jangan lupa malam esok dekat Facebook group, just tekan link yang cikgu bagi tu untuk join kita punya Facebook group Kuasai A+ Science Student SPM. Esok malam kita akan live, tajuk dia adalah tajuk garam. Siapa yang lambat untuk tonton, kita akan delete tu, video tu. Supaya kita tak nak kita
supaya apa, macam bila kita kita live terlalu banyak, ramai orang dia nak je belajar tapi dia dia nak tengok video tu ada je tapi dia tak nonton pun video tu. Okay, so esok malam jangan lupa pukul 8 malam, tajuk dia adalah tajuk garam untuk this week. So thank you sebab menonton malam ni. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan lagi kita punya live dekat sini. InsyaAllah. Okay, ada lagi soalan ke? Tadi ada soalan, nanti cikgu jawab. Oh, nak jawab untuk Siti Aisyah last. Cikgu macam mana nak bezakan persamaan ion, persamaan kimia? Satu lagi untuk Siti Aisyah, persamaan setengah ion pun berbeza. Last. Esok malam dalam Facebook group pukul 8. Okey, soalan Siti Aisyah, macam mana nak bezakan persamaan kimia, persamaan ion, persamaan, cikgu tambah eh, persamaan setengah ion. Tiga-tiga ni beza. Okey, tak sama, totally tak sama. Cikgu bagi contoh, kalau kita ada tindak balas antara zinc dan juga kuprum sulfat. Zinc campur kuprum, sorry tulisan tak cantik, kuprum sulfat, okey? Zinc campur kuprum sulfat. Cinta tiga segi, dapat apa? Couple, single kan? Alright, so tukar pasangan. So kita akan dapat zinc combinekan dengan SO4. Right, plus dengan Cu. Okay, so yang ini adalah persamaan yang nombor satu, persamaan kimia. Persamaan ion adalah persamaan yang persamaan ion macam ni tau. Kalau kita tengok, semua tengok eh. Kalau kita tengok, yang ini charge dia atom, tak ada charge, kosong. Cu, charge dia adalah positif 2. SO4, charge dia adalah negatif 2. Yang ada hitam merah baru ada charge. That's why dia boleh duduk sebelah-sebelah. Positif, negatif, attracted. Okay, so sini positif 2. Sini negatif 2. Sini kosong. Okay. So kalau kita tengok SO4 negatif 2, negatif 2 kan, tak berubah charge dia. Maksud dia adalah SO4 tu dia adalah ion penonton. Jadi ion penonton ni, penonton, spectators ion, kita akan buang. Dia tak involve dalam reaction. Jangan tulis benda ni, yang ni jangan tulis. Kita salin balik, kita akan tulis macam ni. Zn, nampak ke sini? Zn tambah Cu, ada charge eh, 2 plus Aero, Zn 2 plus tambah Cu. Yang ini adalah persamaan nombor 2, persamaan ion. Ini persamaan ion. Teher tak? Siti Aisyah. Okey, ni persamaan kimia ni. Semua penuh. Kalau kita buang siapa yang tak involve dalam reaction, kita buang dapat ni kan? Itu persamaan ion. Persamaan setengah ion adalah kita tulis zinc kawan dengan zinc. Maksudnya Zn, aero dapat Zn 2 plus, plus 2E, itu persamaan setengah. Okay, boleh kan? So secara general, persamaan ion tu dia mesti ada charge. Ini nampak charge. Tiba-tiba kalau persamaan ion kita tiba-tiba yang tak ada charge macam ni, aku confirm salah. Persamaan kimia pula, dia mesti tak ada charge, dia mesti hak gini. Tiba-tiba persamaan kimia, dia tiba-tiba ada charge, aku confirm salah. Okay. Boleh? Boleh eh? Alright, so thank you sebab menonton. Jangan lupa esok malam dekat kita punya Facebook group Puasa AA Plus Science Student SPM, kita nak belajar garam. Alright, siapa yang belum join, just tekan yang cikgu bagi apa? Mana tu boleh tekan ke tu?
yang cikgu bagi link tu, tekan tu untuk masuk. Ataupun kalau tak reti sangat, tekan just komen kat bawah, saya nak join group. Alright, so thank you sebab menonton. InsyaAllah jumpa lagi. Selamat malam. Kita jumpa lagi dalam next session. Bye.